Apa maksud cinta? Cinta tu mencintai dan dicintai. Pertama kali aku bertembok denganmu, comel sekali wajahnya sungguhlah aku. Okey, assalamualaikum sahabat-sahabat, bila kau kembali lagi dalam channel Boy Gasi. Jadi hari ni Abi berada di Bola Kerai, tempat nama Merdeka. Ada bola sebelah di sekolah Bangu Gucci. Jadi kita tengok depan ni sedang berlangsungnya perlawanan. Perlawanan liga lagi. Dan ada ramai-ramai ni di ternampak terlibat. Kita zoom sikit. Kita nampak terlibat benteng. Kita nak pergi buat apa. Jadi kita nak video pun dia. Kita nak tanya dulu perusahaan. Okey, sekarang ni kita berlangsungnya perlawanan akhir. Ya, perlawanan akhir antaranya Jalan Halimah dan juga Gucin ni. Gucin Limah. Gucin Limah ni dikuatai oleh Farhan ataupun Benteng. Jalan Halimah diketuai oleh Padri Razi ataupun Pia. Padri Razi masuk ke Jalan Halimah leading 3-2. Kita tengoklah ada beberapa minit lagi. Ambo bahagia, ambo kecek macam biasa lah. Bang. Jadi terima kasih juga kepada bos cantik kita, dok. Kerana jemput ambo tu memeriahkan lagi. Ambo pun main juga. Alhawa. Jadi jom kita pergi tanya 20 soalan. Soal lawan ni kita pergi tanya Farhad 20 soalan. Remy, semak kau ke ni? Semak aku lah. Kecewa kalah je. Okey. Kita jumpa Farhan ataupun Benteng. Siapa sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kau buat sini? Siapa di sana ya? Apa kau buat sini? Saya mari sini ni atas jemputan untuk bermain goli. Goli. Tak pernah sabuh main goli. Bang. Main bola. Kita nak tanya 20 soalan lah. Okay. Boleh ke tak? Boleh. Soalan pertama win lagi tak? Kita muka. Ya, bagi tanya pertanyaan dia. Boleh yo. Okey. Okey, assalamualaikum sahabat-sahabat Abi Belakang. Jadi hari ini. Kan muka merah dah tu. Sebabnya panas. Bagi tahu enggak ni. Sahabat-sahabat tak kenal lagi. Jadi hari ini kita berpeluang main bola sekali di mana? Koloh Bahasa Air Bangu Ruce Kuala Kerai. Jadi kita bersama dengan Nur Farhan. Yes, atau kau panggil? Pak An. Tapi ada lagi nama ada lagi. Lagi. Nama kau? Tak ingat. Panggil. Mung. Okey, seperti biasa, kita ada 20 soalan. Okey. Ready dah kan? Ready. Sebab dia melibat ke rumah tangga juga ni. Oh no. Dia terlawan. Okey, tidak dia ada tu. Lawan. Lawan. Itu nyata. Nyata. Okey, soalan pertama. Nama penuh dulu. Muhammad Nur Farhan bin Muhammad. Dari mana dapat nama Benteng? Lepas tu saya dapat anak pertama, Adik Hakim. Dia suka minat Benteng dan Antromen. Masa final 2013. Dengan JDT? JDT. Saya bubuh nama Benteng. Daripada situ. Daripada situ. Hempo kawai? Hempo. Bagi temu ramu, boleh hempo. Daripada situlah tercetus nama Benteng. Dan pada masa tu webat Haji Azman lah. Kalau sama-sama bangun tidur tu, perkara pertama Benteng buat. Alhamdulillah. Aku pilih lah. Kosong gigi. Omo Nur Farhan lah ni. 2020. 20 tahun.
adik lagi kalau gitu. Tak ke ni pun. Tapi tambah 10. Tambah 10. 20. Ha. Tapi ge tak makan lagi. Tak leo ya. Ya. Ada bercita-cita tambah 2 ke? Eh tak ada. Ya. Okey, sepanjang main bola ni kan. Detik mana paling suka patut kalau kita tanya paling kenangan manis lah. Banyak sebenarnya salah satu dengan Kelantan ni. Banyak salah satunya 2010. Mana Kelantan champion. Champion 80 ke 40. Tapi kenangan pada masa tu dengan semangat player, semangat pasukan semua dan dibantu dengan kita boleh buat balik piala. Ya. Kecewa pada tahun 2009. Balah pada 2010 sampailah kelas 2015. 15 ya. Final 2015 dengan Lion. Tapi kecunda. Hero ya. Perkara pertama hok buat Farhan suka. Apa benda perkara hok boleh buat Farhan suka. Anak-anak ini anak tu. Benda tu aku sukalah. Satu perkara buat Farhan mudah marah. Mudah marah ni anak juga. Itu benda payah nak marah. Kalau orang tak dengar kata kita marah. Tak boleh letak angin lah kata. Kita bukan seorang yang pemarah lah. Seorang yang cool. Pak Ani. Saya tanya mak kita. Pak Ani salah sensitif sikit. Okay, ya. Bersetuju tak dengan statement kita ni? Orang Tino ni menyusahkan. Doh. Sebab? Dia sentiasa ada ketika kita susah. Sentiasa ada ketika kita susah. Dan ketika kita senang pun dia ada. Tapi siapa hak sokong kita ketika kita jatuh? Siapa? Siapa ada? Tak ada. Isteri. Ya. Okey. Keluarga lah. Tiga perkara hak wajib Farhan kalau nak lebih rumah pun lebih derak kau tiga benda nak bawa. iPhone. Kunci kereta. Kunci rumah. Kau tu bit tak ada kereta. Lesen. Lesen kadang-kadang tak bawa. Jual muka lah. Kau boleh main polis dah. Main polis lah. Kemah lagi. Sekiranya Farhan diberi 100 ribu loan ni cash. Gapa yang Farhan nak buat? Saya derma. Derma belakang. Beli mah awak nego. Baru sedekah lah. Otak pijak agak lah. Pak. Yang pentingnya kita kena niat sedekah dulu. Itu yang utama. Baru ada keberkatan. Tiga perkara yang orang tak tahu pasal ah. Kita kelakar. Tapi kita tahu. Orang tak tahu. Tu backing. Backing orang tak tahu. Betul so. Tu pemalu. Pak. Loh, kita dengar cerita ni. Kita pemalu sebenar-benar. Tapi kalau kalau temu ramah ke apa? Jaga nak temu ramah. We kontak dulu. We kau buat yang family kan ada. Bagi kerja untuk bola Kelantan tu. Selagi orang tak tahunya kita ni suka duduk rumah, tak suka dekat. Suka bersama keluarga. Habis kemas bersama keluarga. Terbaik lah papa. Ini romantik sikit. Apa maksud cinta? Cinta tu mencintai dan dicintai. Pertama kali aku bertembok denganmu, comel sekali wajahnya sungguhlah aku. Hei pak. Tu. Benda ataupun sesuatu yang ambuat zaman-zaman budak dulu, zaman-zaman nakal dulu ke apa? Kita main bola dari seluk, dari ujian balik kena roteng. Masa sekolah ha? Masa sekolah. Balik kena tali pinggir. Baju habis kotor. So, habis cuma habis. Nggak seluk-seluk. Nggak seluk-seluk tapi kita main bola. Main bola tak ada tak? Selain pada jadi striker atau bahagian serangnya tak? Posisi mana yang suka? Selain pada bahagian depan? Lepeng kanan. Ya Allah, kita ingin tak ada tangan lagi. Lepeng kanan. Keeper tak sih? Keeper tak boleh lah. Takut apek tak boleh saya makan. Lagi lagi. Apek tak boleh saya makan. Yeah, okay. Lepas macam. Okey. Kereta idaman. Kereta idaman saya Lamborghini. Pokok. Lamborghini. Bukan Lamborghini dah. Bukan Lamborghini.
Okey. Okey. Sekiranya diberi ruang ataupun peluang untuk undur balik ke masa yang lepas, zaman bila nak duduk? Saya nak kembali zaman bersama dengan pasukan kelas. Ruang. Ya, ruang. 2000? 2010. 9 lagi dah. 9, 10, 11 lagi titing. 12 klik, treble 12 tu. Rindu zaman tu. Sangat merindui. Bukan rindu, sangat merindui. Dengan suasana. Orang kata fenomena bola. Itu kata kebangkitan Kelantan kan. Tak iya pun suka. Okey, ni macam perancangnya. Perancangnya ang 5 atau 10 tahun ke datang gapo anak buat. Learning kita duduk fokus hari duit, cari rezeki untuk pergi insya-Allah doa-doa lah. Boleh pergi haji tak apa doh. Haji ang. Haji. Kau haji benteng saja. Haji an lah. Haji tu an. InsyaAllah doa-doa belakang. Aduh, Haji Bente je lah. Ni macam kita nak beri kata-kata romantik kepada ni barat macam hari ini lah ni. Gapa pesan ni kau beri nak beri? Kata-kata romantik. Hari ini malam merdeka. Bang! Kita kena merdekakan diri kita. Yeah. Balik siap-siap macam bukan waktu. Bukan romantik tu. Waktu dah lekaya tu. Dah lekaya. Macam gini lah. Sayang, terima kasih bersama dengan saya. Baby. Balik ni kena ping. Sayang, terima kasih kerana sentiasa ada di kala kisah, di kala kita senang. Ya, nak ucap kepada peminat dan juga penonton-penonton lah. Ada lagi ke peminat lah ni? Orang merindui. Sebagaimana peminat-peminat semua merindui saya, sebegitulah saya merindui peminat saya. Yang sentiasa ada dalam Red Wally jatuh bangun. Memang ambil tahu lagi lah pasal tahu. Walaupun saya, dah kata dah berapa tahun dah meninggal kita. Saya ambil tahu dah mengikuti dekat perkembangan semasa Kelantan. Tapi saya sedikit kecewa lah. Sebab Kelantan ni dipegai oleh orang yang salah. Itu je. Nak komen lanjut lebih-lebih tak lebih. Yalah, malah. Okey, buat masalah ni, kita kira sat lelah dah. Berapa tahun lagi ataupun kedegak nak main bola ataupun nak berubah kepada bisnes? Kalau ni bisnes je. Jadi nak fokus kepada bola ni mungkin ada beberapa tahun lagi ke berapa tahun kan? Main bola ni dah main betul-betul. Liga betul-betul. Liga betul-betul. Liga pelu-pelu. Ajak main kita lagi. Untuk jadi satu kejayaan tu. Untuk jadi satu kejayaan saya tak fokus mana dalam ni. Kalau ada rezeki, ya ada tawaran tapi bunyi kata buat akademi. Boleh ngepeng sikit. Tapi akademi tu di Terengganu lah. Tak apa. Siapa-siapa yang berminat orang Terengganu, malahan orang Kota Baru sendiri pun kalau rajin boleh hantar ke Akademi Novaran Football Akademi. Boleh isi nombor telefon tak? Boleh. Koyak. Nombor telefon tak ingat nombor manager. Nanti kita letak. Nanti kita letak. Senang kita edit kita letak. Yo. Biar reti ya tu. Okey, sekianlah dulu untuk kali ini 20 saat bersama Farhai ataupun Penteng. Terima kasih juga kepada Pok Igasi. Semoga Pok I terus sukses dan maju jaya dalam kejaya Pok I. Insya-Allah. Kejaya Pok Si juga ni. Dengan kata Kelantan nak sayang. Bang. Sayang apa? Bahagia apa? Akak Okey. Bye bye. Jangan lupa subscribe. Kabutan loceng. Laca bega. Okey. No? Laca. Piu. Okey.